Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu sahabat. Pagi ini Rabu 1 Februari 2023. Congliang berkabut. Dan saat ini saya berada di Togoko, Desa Congliang Kulon, Kecamatan Congliang, Proyek Tol Cisumdawu 5A, Congliang Leko. Aktivitas pagi ini di sekitar BUP 2 Gogong masih berlangsung proses penimbunan dan pemadatan jalan utama. Perlu sahabat ketahui, pemadatan dan penimbunan jalan utama ini mulai dari UPB 1 Dagok Cibereuyeuh, karena jalan utama Tol Cisumdawu yang melintas di Desa Congliang Wetan dan Desa Congliang Kulon posisinya di atas sampai UPB 2 Tanjakan Biria dan terus sampai ke di Jembatan Parigi. Sampai di sini dulu update Rabu 1 Februari 2023. Proyek Tol Cisumdawu 5 Legong Congliang sekitar BUP Gogong Desa Congliang Kulon. Untuk sahabat-sahabat pekerja proyek tol, tetap semangat dan selalu waspada menjaga keselamatan, karena memasuki bulan Februari ini, kalau kata orang Sunda adalah babaru Cina. Curah hujan tidak terlalu lebat, tapi bisa turun seharian dan dalam beberapa hari. Mudah-mudahan kondisi alam ini tidak mempengaruhi aktivitas pengerjaan proyek Tol Cisumdawu. Terima kasih bagi sahabat yang telah melihat tayangan ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.